konsen, udah bikin semua. Untungnya nggak cetak undangan. Angkat dulu. Iya. Bikin orang-orang terdekat dulu. Udah sempat kepikiran begitu. Ini juga lagi aku tanya-tanyain kayak gimana gitu, karena kan walaupun agama dulu sebagai perempuan kita harus ada terikat gitu kan, jadi aku harus tanya-tanya dulu. Ya aku nggak tahu ya, karena emang aku harus respect juga sama keluarganya yang di sana. Keluarganya yang di sana kan pasti ingin melihat langsung sesuatu yang sakral ini gitu kan. Tapi ya aku harus izin juga kayak gimana solusinya. Jadi nggak bisa aku ambil keputusan sendiri, karena menikah itu bukan cuma berdua, tapi juga harus ada keluarga kedua belah pihak gitu. Jadi didoain ya. Beberapa maskapai udah cancel penerbangan gitu, mereka juga udah beli tiket segala macam udah cancel. Jadi masih dicari lah solusinya seperti apa. Win-win solutionnya. Iya, win-win solution. Karena kan juga biar kita cepat menikah juga biar menghindari fit. Banget gitu. Tapi ya gimana, sebagai manusia kan kita diwajibkan untuk bisa bertahan ya kan, bertahan hidup. Itu aja udah pahala ya kan. Kita enggak boleh enggak boleh sedih, terus enggak boleh patah semangat gitu. Pasti akan ada hari yang lebih baik gitu. Kalau aku sih masih optimis. Ini selesai wabah ini ya kan, pasti semua orang butuh hiburan, kerja, terus pasti ada invite sebagai penyanyi. Jadi masih optimis. Cobaan ya kalau untuk aku ya, tahun ini kayak berbeda banget. Terus bukan cuma aku doang, semua orang diuji coba loh kayak gini. Tapi juga lagi puasa ya, nambah pahala mungkin karena kita lebih sabar. Terus ya mungkin nggak pulang kampung, kan nggak boleh, masih pacaran, pemali, kalau lagi puasa nggak boleh ketemu. berarti belum ada ketemu nih dari hari pertama puasa, belum ada ketemu juga. Ketemu, tapi kayak buka puasa aja bareng gitu. Tapi ya kebanyakan virtual gitu, nggak boleh dosa. Ya menunda rencana bukan berarti menunda pernikahan. Inginnya sih dilaksanakan tetap, tapi ya melihat kayak dokumen-dokumennya itu kan susah ya gitu. Apalagi ini beda negara. Jadi ya didoain aja deh, mudah-mudahan cepat selesai, kita cepat dapat solusinya seperti apa. Udah 100% udah bikin semua. Untungnya nggak cetak undangan, karena memang kan ini juga lagi maksudnya bisa WhatsApp digital gitu. Iya, dia agak kaget gitu, karena kan biasanya kalau habis buka puasa lemas ya gitu kan. Terus dia langsung tidur setiap kali habis buka puasa gitu. Jadi dia sekarang lagi observe tuh kayak apa yang harus dimakan pas puas, pas sahur, terus pas buka biar gak lemas gitu. Karena awalnya kan emang workout banget kan, kayak dia tuh olahraga banget gitu. Jadi dia emang gak mau hal-hal yang buat dia tuh kayak biar males, terus biar kayak jadi lemak, jadi males dia gitu. Jadi sekarang kita lagi coba cari-cari makanan apa ya yang untuk buka puasa biar gak lemes. Enggak ya, dia agak keras kepala. Jadi kalau aku kasih tahu juga, memang aku juga tidak berani untuk ngasih tahu atau soto ya, karena agama ya. Jadi aku juga minta dia untuk cari tahu sendiri aja gitu, apa yang menurut kamu baik. Tapi kalau aku ngasih tahu cuma kayak gak ngepush gitu, biar dia juga tahu sendiri. Kalau menurutku jadi pola tidurnya yang harus dirubah sih gitu. Jadi biasanya mungkin tidur terlalu malam, ya dicepetin gitu, abis buka kalau bisa ya abis 2 jam buka tidur gitu. Jadi pas bangun seger gitu. Udah aku bikinin kolam. Terus setiap dia buka puasa aku kasih 3 kurma. Senang aja, kok ini kemanisan ya gitu. Aku bilang ini sunah pahala kalau bisa makan ini. Kayak sesuatu yang unik gitu, karena emang jarang dia dapetin. Karena biasanya di sana makannya normal-normal aja gitu, nggak ada makanan kayak kita yang bulan lagi bulan puasa makanannya apa gitu kan.